Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan memanggil tim anggaran pemerintah daerah setempat untuk rapat dengar pendapat sinkronisasi pokok-pokok pikiran DPRD karena sebelumnya banyak yang ditolak oleh SOPD. Kegiatan musyawarah rencana pembangunan tingkat Kabupaten Seruyan yang dilaksanakan beberapa waktu lalu, SOPD tidak dapat menerima pokok-pokok pikiran dari pihak DPRD. Padahal pokir penting untuk mendukung kemajuan pembangunan daerah. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, hal ini membuat anggota dan unsur pimpinan dari DPRD merasa kecewa. Karena secara tidak langsung pokir dari DPRD ditolak dengan berbagai alasan, salah satunya belum ada anggaran yang tersedia. Padahal setiap kegiatan yang akan dilaksanakan belum disusun dan dari jawaban ini menunjukkan pihak eksekutif tidak paham birokrasi dan tidak mau menerima pokir DPRD. Ketua menambahkan, pokok pikiran dilindungi oleh undang-undang dan semua pihak berhak untuk menyampaikan pokir. Bahkan sudah tertulis jelas di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan jika pokir ditolak artinya eksekutif sudah menyalahi aturan yang berlaku. Nah, ini berawal dari apa? Dari ketika kemarin ada acara Muslimbang, gitu ya, acara Muslimbang yang diadakan oleh kabupaten, apa pemerintah daerah, Muslimbang Kabupaten di Bapeda itu, kami tidak bisa hadir karena kami lagi ada kegiatan dan dalam ada beberapa yang berjalan pulang, terus kami mengirimkan staf ke sana. Dan ketika staf dari sekretaris DPR untuk menyampaikan terkait dengan pokir, itu rata-rata jawaban dari SOPD itu apa yang sampai ke kami? Bahwa ini belum bisa diterima pokir ini, karena nggak ada anggarannya. Saya tertawa dengan jawaban ini. Ini birokrasi ini paham nggak dengan sistem penyelenggaraan pemerintah? Gitu. Karena sulitnya masih banyak, karena yang disampaikan kedua tadi. Artinya mungkin karena ya mungkin kemampuan berpikir teman-teman di SOPD atau pada waktu acara musrembang itu kemungkinan mereka tidak dihadiri langsung oleh kepala dinasnya atau yang mewakili, sehingga informasi itu menjadi ya kata ketua tadi agak macet. Sebenarnya apapun yang disampaikan ke pokok-pokok pikiran DPRD yang pasti akan kami tampung. Kemudian kita sesuaikan tentunya dengan kemampuan pembangunan daerah kita. Juga keputusan lain juga ada pada DPRD tentunya dan tiap ini. Jadi itu nggak bisa. Kalau nggak ada proses pembahasannya, pasti di banggar akan kita bahas. Dan lebih detailnya lagi kalau di mitra kerja. Pasti. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Jainuddin Nur mengatakan, pokok pikiran memang wajib disampaikan dan harus diterima oleh SOPD. Pokir DPRD yang tidak diterima karena kurangnya pemahaman dari setiap kepala SOPD, di mana secara umum pokir yang disampaikan DPRD akan ditampung dan dilakukan tindak lanjut sesuai aturan. Tim Liputan Seruyan TV.